tiga lelaki menghadiahkan sehelai kain tenun melanau berbenang emas yang dihiasi corak tertentu. Adat demi adat mewarnai perkahwinan masyarakat Melanau. Pengantin perempuan akan berdiri di sisi tempayan sambil kakinya disirami air. Masuk ke rumah, mempelai akan bersalaman dengan ahli keluarga. Seterusnya diperkenalkan kepada sanak saudara. Acara kemuncak dalam majlis ini ialah adat penyarungan cincin oleh ibu lelaki ke jari pengantin perempuan. Upacara ini lebih dilihat sebagai majlis menyambut menantu atau tanda hubungan ikatan perkahwinan yang telah termeterai. Selesai bersanding di rumah pengantin lelaki, kini tiba giliran untuk ke rumah perempuan pula. Perjalanan diiringi dengan 9 das tembakan yang dilepaskan ke udara. 9 helai bendera dikibarkan, manakala 9 buah meriam diletakkan di pekarangan kediaman pengantin perempuan. Angka 9 yang digunapakai menggambarkan pangkat 9 pikul pengantin perempuan. Pada kebiasaannya, persembahan tarian tradisional Melanau akan dipertontonkan kepada pasangan mempelai. Sambil itu, barulah pengantin dibawa naik ke rumah untuk adat bersanding pula. Pengantin duduk di atas pelamin yang dihias indah, menyempurnakan lagi majlis yang sedang berlangsung. Namun begitu, oleh kerana perkahwinan merupakan satu institusi penting, terdapat beberapa pantang larang yang harus diikuti. Bagi pasangan pengantin Felix Drus dan Diana Rose, nilai adat adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Mengikut tradisi masyarakat Melanau, pasangan pengantin perlu mematuhi beberapa peraturan untuk kebaikan bersama. Okey. Tapi kalau kita tengok Melanau ni Sultan Sim, dia ada banyak tau. Di muka pun ada, di bintulu pun ada. Yeah. Muka pula Melanau. Melanau. Dia ada banyak di banyak bahasa. Okey, itu punya kan. Mungkin satu hari nanti Tazlim boleh membudayakan pakaian Melanau tu semestinya untuk perkahwinannya. Wow. Mana tahu untuk perkahwinan Hisham lah. Kan kita gambarkan sekali lagi nanti, mana tahu kan. Tapi yang penting, tak melagilah tu mengikut kata benda baik kita Hisham Salih. Tiga bulan, sebulan Melanau, sebulan Melayu, sebulan lagi anda dah dengar sendiri dah kan.